Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan berkunjung ke ibu kota negara sebelum ibu kota negara dipindahkan ke IKN, dan alhamdulillah saya bisa jalan-jalan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia, bahkan masuk 10 kategori masjid terbesar di dunia, teman-teman. Kebetulan sore ini akan masuk pada sholat asar, dan alhamdulillah saya bisa ikut sholat asar di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, ini kita akan melaksanakan sholat di lantai utama tempat sholat. Banyak sekali jamaahnya yang hadir pada saat-saat pelaksanaan sholat, baik penduduk setempat maupun wisatawan dari luar kota. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita masuk pada lantai utama atau tempat sholat pada Masjid Istiqlal Jakarta. Hai,
Masya Allah. Di sini juga ada kiswa atau penutup Ka'bah yang dari Mekah. Itu teman-teman kalau dilihat sangat luar biasa. Setelah tadi saya melakukan sholat asar berjamaah, nah ini waktunya kita pulang karena mau ada pengajian di dalam. Jadi kita yang sudah selesai sholat boleh keluar. Ya inilah tampak Masjid Istiqlal Jakarta dari sisi sebelah kiri. Ini saya ditemani dengan keponakan saya yang ada di Jakarta. Ini dari sebelah kiri tampak seperti ini Masjid Istiqlal. Di luarnya halaman sangat luas sekali. Siapa tahu teman-teman sekalian, rekan-rekan punya kesempatan jalan-jalan ke Jakarta, silakan boleh berkunjung. Demikian teman-teman perjalanan saya berkunjung di Masjid Istiqlal Jakarta. Tunggu video perjalanan berikutnya. Thank you.